terpilih itu tetap nomor di atas. Hasilnya tetap sama sebenarnya. Tapi di ribu. Cuma satu kebaikannya. Cuma satu positifnya. Calon itu kenal rakyat. Dan rakyat kenal siapa wakil dia. Tahu siapa wakil dia. Siapa dia pilih, tahu dia. Nah, itu juga itu penting. Nah, bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Pak JK, ini banyak orang berpendapat bahwa Pak JK ini lebih cenderung untuk memberikan support kepada Pak Anies Rashid Baswedan karena sama-sama kami. Benar nggak, Pak? Ya, tentu ada saja ya. Ada pilihan-pilihan. Bukan hanya karena kedekatan. Ya, saya juga selalu, saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua, itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini, hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang yang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, puluhannya, tanpa pengalaman kepemerintahan, itu susah. Kenapa waktu itu Ibu Mega, katakanlah waktu Pak Jokowi, minta saya mendampingi. Karena dianggap saya berpengalaman pemerintahan nasional itu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Dia meskipun beliau hanya baru satu kali jadi gubernur ya, Pak ya. Satu kali tapi menteri, pernah menteri. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi ya, mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur, menteri tidak pernah. Karena itu ya kita saya dampingi untuk lebih efektif pemerintahan. Kalau menurut Pak JK kira-kira yang pas untuk dampingi Pak Anies itu yang punya pengalaman juga untuk menutup kekuatan.